up, dudes? Another day, another life in Singapore. Ini vlog kedua di Singapore. Jadi hari ini itu kita akan ke ROM, Registries of Muslim Marriages. Jadi M-nya yang dua. Ada satu lagi yang ROM-nya M-nya satu. Itu buat non-Muslim. Jadi kita ke ROM hari ini. Itu rencananya adalah kita di sana tuh kayak di interview gitu. Jadi kayak nanti ada ustadz gitu yang nanyain kita kalau Bapak Adri, apakah kamu bersedia untuk menikahi ibu Ada? Terus gue boleh jawab ya saya bersedia atau tidak, saya disuruh nikah dengan paksaan. Itu bisa kayak gitu. Jadi basically di ROM ini tuh menyatakan kalau kita emang benar-benar mau nikah nggak sih sama pasangan kita atau enggak gitu. Jadi setelah ROM ini, pokoknya kalau misalnya itu udah selesai, nanti siang mungkin kita makan siang, habis itu kita fitting di apa sanggarnya si Ada ini, gue nggak tahu di mana. Jadi basically nanti kita fitting and habis itu udah selesai. Schedule untuk hari ini adalah itu. So kalaupun ada yang akan terjadi nanti, that's all a bonus. So yeah, sampai jumpa di ROM and semoga semuanya lancar. And buat kalian yang emang penasaran, salah satu prosesnya untuk kawin di Singapura adalah kalian harus ke ROM dulu, harus daftar dan harus interview di ROM. So yeah, let's do this. Okay, dudes, kita udah sampai di mana? Ini ROM. Kita udah sampai di ROM-nya, jadi kita harus naik bukit kecil ini. And di situ ada tulisan ROM. ROM dan ROM. ROM dan ROM. Registry of Marriages and Registry of Muslim Marriages. And they say that real love works. But does it? Dun, dun, dun. Oke, kita di counter 8, 7, and 9. Dan ternyata di sini juga ada orang yang menyelenggarakan nikahnya itu tuh langsung di sini gitu. Tadi kita lihat. Jadi mungkin kalau yang kayak nggak mau di apa kayak di luar gitu, nikahnya bisa di sini. Jadi basically ini tuh kayak KUA gitu kayaknya, ya gue nggak tahu juga sih. Tapi nanti kita lagi nunggu dulu. Abis itu kita kayak submit data-data kita. Data-data yang dibutuhin tuh juga lumayan banyak sebetulnya. Nih gue kasih lihat data-data yang udah kita kumpulin. Oke. Oke, ini jadi online register secara online. Ini sudah ada foto-foto juga. Kalau siapa tahu dibutuhin. And bla bla bla. Ini semua daftarnya dari online, semuanya ada di sini. Ini semua dokumen gua yang udah ditranslate. Oke, terakhir kita udah dipanggil. Dan kita harus ke suatu tempat yang gua bingung. Oke. Kenapa sekarang gue lagi ada di luar sini? Karena tadi kita udah masuk and udah selesai semua. Tapi ada satu hal yang penting yang kita miss. Ini ada debu. Oke, ada satu hal penting yang kita miss tadi. Basically adalah semua surat yang tadi udah gue siapin itu udah benar semua. Udah benar semua, kayak surat N something-somethingnya, surat keterangan mau nikah, surat bla bla bla. Tapi ada satu surat yang kurang, itu surat yang tertuju ke ROM sini yang menyatakan kalau gua Adrian Turitomo dan juga Ada dengan namanya tertera di situ akan menikah di Singapura. Jadi harus ada surat tertuju gitu, tertuju ke ROM sini yang menyatakan kalau orang ini dan orang ini akan menikah. Jadi satu surat itu doang kurang. So, kita harus balik lagi setelah membuat surat itu. Itu satu. Satu lagi yang salah adalah surat yang tadi udah gue siapin semua, surat NNN, surat keterangan nikah segala macam itu gue bikin di bulan Juli. Karena emang sih Ada dari kemarin nyuruh bikin aja cepetan segala macam biar nanti udah enggak ribet lagi.
Ternyata itu harus dibikinnya adalah 3 bulan sebelum tanggal nikah. Tanggal nikahnya adalah tanggal 10 Desember 2017. Jadi harusnya itu September. Jadi harus tertandanya itu September. September itu harus jadi. Jadi sebelum itu enggak boleh. Sebelum itu enggak valid. Jadi gue harus balik lagi dan bikin semua hal itu and something and surat keterangan and all of that. Dan akhirnya balik lagi ke sini untuk bisa melakukan semua hal itu. Jadi ada dua yang harus gue kerjain. Gue harus balik ke Indonesia and ngebikin semua hal itu di kelurahan and juga kelurahan and apa satu lagi namanya. Pokoknya gue harus bikin kedua surat itu. Yang tadi harus gue bikin lagi dengan tanggal yang baru, bulan yang baru di kelurahan and juga di itu yang satunya gue lupa. And gue harus jangan lupa minta satu surat yang ditujukan ke Rom yang menyatakan kalau ada gue and si Ada mau menikah. Jadi harus dua yang gue lakuin. So yeah, gue akan balik lagi ke sini. I'll be back. Kenapa? Gimana Ada? Jadi ngapain aja hari ini? Hah, hari ini gagal ya? Salahnya siapa? Salahnya aku. Dasar. Sekarang kita lagi milih chat. Random banget abis dari room milih chat. Karena kita mau ngechat kamar yang ada. Warnanya tadi gue udah pilih itu cloud formation. Keren. Warnanya tuh kayak white, off-white gitu. And bisa kita kombu-kombuin sama furniture-nya kayak kayu-kayu gitu, jadi keren. Kayaknya kita di mana? Lagi di Spider Sangga Mustika. Aduh. Kita mau fitting dulu di sini. Ini tempat yang dipilih sih ada buat nyari apa? Pakaian-pakaian untuk pernikahannya. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Kalau di sini itu kayak gimana sih? Kayak selesai tadi milih-milih wardrobe, ada sekitar 3 wardrobe yang beda-beda gitu. And udah berhasil, tadi kita juga udah sempet ngurusin itinerary kita, bla bla blanya kayak gimana. Eh, kita udah capek banget, sekarang udah sekitar jam 7. So kita pengen makan kayaknya, atau go somewhere, I don't know. But yeah, let's get. Kita lagi pit stop bentar, beli minum. Masih ada perjalanan, ternyata kita harus ke apa lokasi where the event is going on. Dan kita harus kayak meeting di sana jam 8. Sekarang jam 8. Kita haus banget, jadi kita pit stop dulu untuk beli minuman. Ini kayak kalau di Jakarta itu kayak gorengan. Tapi ini bukan. Tapi ya basically sama sih, gorengan juga, tapi lebih keren aja dan lebih gede. Ini dia tempatnya, Siglap Commodity Center. Ada tempat basketnya kalau misalnya mau main nanti. Jadi di sini kita ketemu sama orang-orang dekornya dan ngobrolin kira-kira gimana layout dan bla bla blanya gimana. So ya. Yeah. Yeah. Confirm aja. Okay, thank you. Okay, thank you. This is the Oke, dudes. Jadi tempatnya itu di sini nih. Nih, di sini. Tapi karena emang udah malam jadi ketutup gitu. Jadi basically ini tuh kayak apa sih? Kayak volleyball court gitu yang nanti akan dibuka dan akan ada panggungnya gitu dan nanti ditaruh-taruh segala macam di dalam situ. Jadi sebelumnya tadi kita udah ngobrolin bentar beberapa apa-apanya kayak caterer-nya di mana, tempat masaknya di mana, DJ-nya di mana segala macam. Cuma kira-kira doang, tapi kita belum ngeliat dalamnya. Soalnya udah malam jadi udah tutup. But at least kita kayak dapat the gist of it lah. So I think itu aja sih harusnya. And I think we're done here. And sekarang mau kemana gue masih belum tahu. But yeah, see you dudes in a bit. This is the place dimana gue akan menjadi tidak jomblo lagi. Okay, dudes,
That's it for today. Selesai semua urusan di hari ini. Dan ternyata gue baru kasih tahu kalau besok itu ada marriage course yang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, man. Dan pagi. Gila banget. Dua hari lagi, aduh. Gila, udah kayak kampus tau gak? But yeah, ini akan gue habisin and gue akhirin sampai sini aja. Itulah tadi perjalanan ngurus di hari pertama. Tadi kita ngurusin kerom, surat-surat nikah dan segala macam. Kita ngurusin fitting baju. Terus kita juga akhirnya ngurusin dekor dan segala macam ya, yang baru selesai tadi. And akan gue habisin di sini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, and share. And sampai jumpa di video berikutnya yang pasti masih di Singapura, ngasih ngurusin beginian-beginian nikah-nikahan. And yeah, sampai jumpa di video berikutnya. And as always, gue Adri aka Dude. Stay awesome, peace.